kita lihat yang biru. Dua-dua menyala, dok. Nanti tidak apa-apa, lihat ke tengah-tengah saja, dok. Yang penting mengarah ke sana. Cara titik fokusnya mana dulu? Tidak, relax saja, dok. Karena bincang-bincang gitu aja, jadi bisa kita begini, bisa kita begini, toh? Ya, Okay. Tegang sih kalau begini terus, gitu. Karena bukan kita mau bawa materi, ya. Tegang, kak. Nih, udah. Boleh jadi fleksibel saya begini. Iya, Bu. Iya, dok. Kan diganti kalau begini terus di dok ya. Oke. Hitung nah, nanti korek aja kalau video nah. Iya, Pak. Enggak apa-apa jika lihat tanya buku toh, siapa tahu kita lupa apa, siapa tahu enggak usah, enggak badan tadi begini. Oke, jangan siap. Siap, standby studio, kamera on, satu. Facebook standby. Hai sahabat sehat Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Terima kasih Anda sedang menyaksikan program perdana Bincang Kenal. Tak kenal maka tak sayang. Nah, program ini hadir untuk memperkenalkan layanan-layanan apa yang ada di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Sebelumnya, kami juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah di Kota Makassar dan sekitarnya yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini kita akan mengenal lebih dekat terkait dengan pelayanan instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Kali ini sudah ada dengan saya, terima kasih atas kehadirannya, ada Dr. Fani Santoso, Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Stella Maris. Dan ada Ibu Betty Rumengan AMD Kep, Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat. Iya, selamat pagi. Selamat pagi dokter, selamat pagi Ibu Betty. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat-sehat. Mantap. Nah, Ibu Betty dan Dr. Fani kali ini meluangkan waktu, walau tadi tegang katanya di awal-awal, tapi sekarang sudah mulai rileks nih, sudah on cam nih dokter, kita sudah ada di Facebook dan Instagram Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu dokter, Ibu Betty, sudah berapa lama sih ada melayani di instalasi gawat darurat? Saya Dr. Fani, sudah sekitar 23 tahun. Sudah 23 tahun untuk Dr. Fani melayani di IGD Rumah Sakit Stella Maris. Ibu Betty mungkin? Ya, nama saya Betty Napa Rumengan, saya dinas di UGD kurang lebih 4 tahun. Tapi sudah dinas di unit perawatan, di unit PIP, jadi kurang lebih saya berada di Stella Maris 20 tahun. Nah, ini orang-orang yang dengan sepak terjang di atas 20 tahunan nih. Ini sudah ahli dan pakar di bidangnya. Begitu ya, Bu Betty, dokter ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melihat cuplikan dari layanan aman di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Stella Maris Makassar berikut ini. Yang dilakukan terlebih dahulu yaitu proses tindakan disinfeksi yang dimulai dari pintu masuk awal IGD, kemudian dilakukan di ruangan non-bedah, ruangan bedah, ruangan ponik, dan ruangan resusitasi. Proses disinfeksi ini juga dilakukan pada saat pembersihan peralatan alat-alat medis dengan menggunakan alkohol swab. Akan terjamin keamanan dan kenyamanannya bagi semua pasien. Oke, untuk proses triase di IGD Stella Maris biasanya dimulai dengan screening awal di luar dari ruangan IGD, biasanya diisi oleh pasien atau keluarga pasien yang menemani. Kemudian hasil screeningnya sudah diperiksa, maka pasien akan dipisahkan antara pasien yang COVID dan non-COVID. Untuk pasien yang COVID-nya sendiri akan dipindah, yang suspek akan dipindah
dipindahkan ke ruangan khusus observasi pasien suspek COVID. Untuk pasien biasa, tetap masuk ke ruang triase biasa di IGD. Oke, sahabat sehat, tadi sudah melihat cuplikan dari layanan aman di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Nah, selain itu kita juga akan menampilkan gambar ya dari beberapa ruangan di instalasi gawat darurat. Mungkin tim-tim visual bisa tampilkan multimedia. Nah, saat ini ada bagian tampak depan dari wajah IGD ya, Bu Betty, dokter ya, dilakukan renovasi begitu Bu Betty atau seperti apa? Sementara renovasi. Renovasi dengan tampilan wajah yang lebih baik ya, untuk betul. Mendukung pelayanan yang lebih maksimal kepada pasien ya, Bu ya, Betty, dokter. Betul. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat ada ruangan ponek ya. Iya. Iya. Ruangan ponek ini, dokter. Kemudian ada ruangan apa lagi, dokter? Ada ruang resusitasi, ruang triase, ruang bedah non bedah, ruang wonder care, ruang registrasi, ruang farmasi dan admisi. Ah, cukup banyak nih. Nanti kita akan masuk dan menjelaskan lebih detail lagi. Dan sebenarnya kita masuk di pertanyaan yang paling dasar, dok. Apa sih ruang IGD itu, dokter? IGD itu adalah instalasi yang merupakan bagian dari rumah sakit untuk penanganan awal pasien-pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Jadi jika diibaratkan rumah sakitnya itu sebuah rumah, IGD itu adalah pintu gerbangnya. IGD jadi pintu gerbang, ya. Jadi pelayanan di sana itu tidak bisa putus. Jadi 24 jam dan dibagi dalam 3 shift. Dibagi dalam 3 shift dan harus berkesinambungan 24 jam, dokter. Betul, ya. Jadi tidak ada istilah IGD-nya tutup. Iya, tidak ada. Jadi harus melayani. IGD buka 24 jam untuk meskipun libur. Meskipun libur untuk terus melayani kalau ada keadaan gawat darurat gitu, dokter, ya. Nah, dokter, tindakan apa saja yang umumnya dilakukan di IGD? Tindakan yang kami lakukan di IGD sebenarnya banyak, seperti misalnya resusitasi cairan bagi mereka-mereka yang dehidrasi, resusitasi jantung bagi yang kardiak arrest, tindakan-tindakan misalnya menjahit bagi pasien yang luka, atau pasien-pasien yang jalan napasnya tersumbat kami suksen, atau kita pasang maslam atau kumbah lambung bagi yang keracunan, dan injeksi-injeksi obat bagi sesuai dengan indikasi dan gejala pasien. Oke, mungkin Ibu Betty bisa jelaskan juga, kalau tadi kan sekilas kita sudah lihat foto-foto dari fasilitas, mungkin boleh dijelaskan lebih detailnya, Ibu Betty? Ya, terima kasih. Stella Maris menyiapkan fasilitas pelayanan, yaitu ada loket registrasi, ada kasir, terus ada ruang admisi, terus ada ruang triase COVID, ruang triase COVID, triase non-COVID atau biasa atau yang umum, terus ada juga ruang resusitasi yang dilengkapi dengan peralatan troli emergency, terus bedside monitor dan kelengkapan lain-lainnya. Terus juga kami memiliki ruangan ponek, terus ruangan bedah, non-bedah, ruangan ODC atau wonder care, terus farmasi, dan kami juga menyiapkan pelayanan ambulans 24 jam. Nah, ada pelayanan ambulans 24 jam dulu di Rumah Sakit Stella Maris ini, Bu Betty. Ya, nah, kita sebelum lanjut ke ambulans on call, kita mungkin bahas lebih detail tadi dari fasilitas-fasilitas yang tadi Ibu Betty sampaikan. Mungkin boleh visualnya ditampilkan. Dokter, mungkin boleh dijelaskan sedikit, tadi disampaikan ada ruangan bedah, kemudian ada ruangan non-bedah, fasilitas-fasilitas di IGD. Seperti apa saja, dok? Ponek itu sebenarnya ruang untuk penanganan apa, dokter? Ponek itu adalah pelayanan untuk obstetrik dan neonatus, jadi kebidanan dan bayi baru lahir yang memerlukan pelayanan emergensi. Oke, jadi ada ruang ponek untuk penanganan ibu yang melahirkan dengan bayi yang baru lahir. Nah, itu ada layanan ruangan khususnya seperti itu, dokter, ya. Kemudian ada ruang resusitasi nih, dokter, boleh ditampilkan visualnya.
Kalau ruang resusitasi? Ruang resusitasi itu kami tempatkan pasien-pasien yang berlabel merah. Jadi pasien-pasien yang benar-benar gawat yang harus ditindaki dengan cepat. Ya. Jadi di sana sudah tersedia alat-alat yang mendukung seperti defibrillator, O2 sentral, ya. Terus suction, trolley emergency. Seperti itu dokter. Kemudian ada ruang bedah dan ruang non bedah dokter. Ruang bedah itu kami khususkan untuk pasien-pasien yang mengalami luka-luka karena kecelakaan. Nah itu ada ruang sendirinya dokter ya, ruang bedah. Kemudian kalau non bedah dokter? Non bedah itu kami khususkan untuk pasien-pasien yang berlabel hijau. Jadi pasien-pasien yang tidak terlalu berat. Jadi seperti misalnya dia cuma pusing atau hipertensi yang sedang. Oke, jadi tadi ada ruang bedah dan non bedah. Jadi di Rumah Sakit Stella Maris untuk ruangan bedah yang tadi membutuhkan tindakan-tindakan pembedahan ya. Seperti tadi misalnya jahit luka ya, dan lain-lain betul. Itu dipisahkan dokter ya dengan yang kasus-kasus non bedah ya. Seperti itu dokter. Oke, tadi dokter juga menjelaskan ada merah, kuning, hijau, putih, hitam seperti itu dokter ya. Ya. Mungkin boleh dijelaskan itu maksudnya ATS apa sih dokter? Jadi pada saat kami di ruang triase itu kami udah pisah pasien-pasien yang benar-benar gawat yang harus segera dilayani ya. Itu kami masukkan ke ruang resusitasi yang berlabel merah. Berlabel merah. Hmm. Misalnya pasien-pasien yang sedang saja dia itu kami berlabel kuning. Sedangkan pasien-pasien yang lebih ringan itu ke ruangan non bedah yang berlabel hijau. Seperti itu. Oke, dok. Tadi dijelaskan juga kalau misalnya kita bahas tentang alur pelayanannya nih Bu Betty. Tadi Bu Betty juga jelaskan ada ruang registrasi, ada ruang admisi. Dokter atau Ibu Betty mungkin bisa jelaskan secara umum alur pelayanan dari instalasi gawat darurat. Jadi pelayanan kami alurnya ya, ya, mulai dari pintu gerbang karena ini masih masa pandemi, jadi kami sudah pisah pasien-pasien yang suspek COVID kami sudah arahkan ke ruang isolasi COVID. Nah, misalnya pasiennya tidak suspek COVID masuk ke UGD itu ada ruang triase. Di triase itu dipilah sesuai dengan tingkat kegawat daruratnya pasien. Nah, setelah itu perawat dan dokter itu memeriksa, memberi tindakan, dan ada dua kemungkinan pasiennya rawat jalan atau rawat inap. Nah, kalau misalnya rawat jalan, dokternya kasih resep dan menebus, pasiennya menebus ke farmasi. Dan sebelum pulang, kami itu mengadakan asesmen ulang untuk tanda vital. Dan setelah stabil, edukasi obat, pasien boleh pulang. Tapi yang rawat inap itu kami arahkan ke ruang admisi untuk mengurus, mengurus status rawat nginapnya. Status rawat nginap. Hmm. Sebelum kami transfer ke ruangan, biasanya kami dan selalu kami ya, lakukan asesmen ulang untuk tanda vital. Setelah semua stabil, baru kami transfer ke ruangan. Oke dokter, wah ini tadi sudah dijelaskan secara detail oleh dokter Fani dan Ibu Betty terkait dengan alur layanan di instalasi gawat darurat. Tadi ada screening, jadi dari awal sudah dipisahkan untuk COVID dan non-COVID, COVID, ya. Ya. Jadi untuk sahabat sehat tidak perlu takut. Ada kan anggapan seperti, oh saya tidak mau datang ke IGD, saya takut, seperti itu dokter. Nanti saya digabung dengan pasien-pasien COVID, padahal tidak seperti itu ya dokter. Ya. Sudah dari awal dilakukan screening, dipisahkan. Ya, kalau suspek COVID, kita mengarahkan ke isolasi atau triase COVID yang umum atau yang biasa masuk ke triase umum. Nah, seperti itu. Ini ada bahasa triase, mungkin sahabat sehat dokter awam mungkin tidak mengerti dengan triase dokter, mungkin boleh jelaskan terkait dengan triase itu apa sih dokter? Jadi ruang triase itu adalah ruang yang memisahkan pasien-pasien yang datang itu sesuai dengan tingkat kegawat daruratnya. Jadi misalnya pasien-pasien yang gawat itu yang perlu memang penanganan yang emergensi, yang cepat, yang tidak bisa lewat 10 menit, dari 0 menit sampai 10 menit, itu untuk pasien-pasien yang benar-benar mengancam nyawa jika tidak tertolong dengan cepat. Jadi seperti misalnya trauma kepala yang berat, misalnya serangan jantung, atau sesak napas, atau nafasnya tinggal satu-satu, atau perdarahan yang masih berlangsung yang banyak atau kejang, seperti itu. Jadi dokter tadi dokter jelaskan ada yang
Mungkin merah, boleh dijelaskan merah. Label merah, dokter? Yang merah itu yang tadi yang gawat berat itu, ya. Nah, jadi tadi dokter juga sampaikan ada pasien kadang komplain begitu, bagaimana ya, dokter? Jadi sebenarnya pasti ada yang bertanya buat apa dipisahkan merah, kuning, hijau. Ya. Sebenarnya itu untuk memudahkan para dokter, perawat untuk lebih memprioritaskan tindakan medis dilakukan pada yang gawat, karena jika terlambat saja itu mengancam nyawa. Jadi dan sering kami hadapi itu pasien marah karena dia bilang, loh kami duluan datang kok yang sana dilayani lebih dulu. Jadi dengan adanya pemisahan itu kami bisa menjelaskan lebih terperinci, bilang ini pasiennya gawat, labelnya merah, jadi perlu sekali dia duluan. Jadi biasanya sih pasien pada mengerti. Nah ini jadi pengetahuan baru buat para sahabat sehat yang mungkin menyaksikan program ini, bahwa ada pemisahan. Kemudian kalau kasus-kasus berat yang tadi ada di ruang resusitasi, berarti dokter ya, iya, itu harus mendapatkan penanganan yang lebih cepat begitu. Iya. Jadi kalau didahulukan proses pelayanannya, itu bukan berarti untuk membeda-bedakan, iya, ya dokter, tapi memang keadaannya butuh untuk cepat prioritas ditangani, prioritas seperti itu untuk menjaga kelangsungan hidup dokter, iya, ya dari betul, pasien tersebut. Iya. Oke, jadi sahabat sehat perlu paham nih. Nah dokter, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk proses triase, bisa dijelaskan dokter? Dari 0 sampai 5 menit, tapi diusahakan di bawah 2 menit. Di bawah 2 menit ya, untuk proses triasenya. Nah tadi juga dijelaskan ada pemisahan-pemisahan ruang apa saja tadi Ibu Betty, boleh dijelaskan kembali? Ruangan pemisahan yang ada di IGD-nya setelah Maris itu ada ruang bedah tadi, ruangan non-bedah, ruangan konek dengan ruangan resusitasi, ruangan wanted care. Oke, ya. Jadi itu tadi kurang lebih ada 6 jenis ruangan yang ada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Stella Maris yang terus mendukung ya proses pemberian pelayanan yang aman dan nyaman untuk setiap pasien yang datang, Bu Betty, ya. Ya, betul. Ya. Ada tips enggak dokter yang digunakan saat melakukan proses triase, misalnya pasien datang banyak nih dok, yang mana harus ditangani duluan, seperti apa dokter? Sebenarnya tipsnya itu kami berdasarkan pengalaman ya. Jika pasiennya memang datang masih bisa berjalan sendiri, itu langsung kami tempatkan di label hijau. Di label hijau. Iya. Jadi kalau nggak bisa berjalan sendiri itu antara dua, merah atau kuning. Nah sekarang bagaimana menentukan dia di label merah atau kuning? Pertama-tama kita harus lihat ABC-nya. A-nya itu adalah airway, jadi jalan nafasnya ada enggak tersumbat. Misalnya tersumbat, langsung ke label merah. Terus melangkah ke B-nya. B-nya itu breathing. Breathing itu nafasnya. Kita lihat apakah dia sesak atau nafas satu-satu, itu juga di level merah. Terus sirkulasi C-nya. Sirkulasi itu dengan cepat kita menilai itu pegang saja tangannya atau sentuh tangannya. Misalnya dingin, itu berarti sirkulasinya udah jelek. Apakah karena dehidrasi berat, perdarahan, atau serangan jantung. Jadi ada tips dan kompetensi dari para dokter maupun tim IGD ya untuk melakukan tadi ada ABC dokter ya. Jadi airway, breathing, kemudian circulation-nya. Oke dokter. Nah ini kan juga biasa pasien-pasien mungkin merasa bingung apakah kalau saya ke IGD itu pasti saya dirawat inapkan, atau apakah semua tindakan-tindakan di IGD itu pasti pasiennya dirawat inap atau ada rawat jalan juga dokter, mungkin boleh dijelaskan? Sebenarnya kami lihat dulu, banyak juga yang misalnya yang di label hijau itu biasanya cuma rawat jalan, jadi tidak semua kami rawat inap. Jadi ini yang harus dimengerti oleh para pasien mungkin, jadi ada penentuannya dokter ya. Jadi tidak semua yang masuk ke IGD itu perlu dirawat inapkan. Jadi ada juga yang nanti dianjurkan untuk rawat jalan dengan tetap dibekali obat. Apa saja proses mungkin untuk alur jika setelah datang ke IGD kemudian dirawat jalankan Bu Betty, seperti apa? Iya. Kalau untuk kasus rawat jalan selesai kan dokternya biasa melakukan pemeriksaan. Terus dokternya menyatakan, oh ini tidak ada indikasi untuk rawat inap, boleh rawat jalan. Jadi dokternya membuatkan resep setelah melakukan pemeriksaan. Setelah itu keluarga atau keluarga pasien saat itu untuk mengambil obat di farmasi yang dekat IGD-nya kita, bisa terjangkau.
Setelah obat sudah ada dari farmasi, dokter akan menjelaskan. Jadi kembali. Ada pemberian ya, penjelasan. Ada pemberi edukasi lagi terkait dengan obat atau terapi yang diberikan tadi. Dengan aturan obat, terus pantangan-pantangan untuk mencegah terjadinya keluhan untuk berulang seperti itu. Iya, jadi kalau pun dianjurkan untuk rawat jalan itu tetap dibekali dengan obat, banyak edukasi terkait dengan obat dan treatment-treatment lainnya seperti itu, dokter ya. Baik. Tadi juga dijelaskan ada ruang one day care nih. Nah, mungkin sahabat sehat juga pengen tahu lebih detail, Bu Betty mungkin bisa jelaskan one day care itu apa sih, Bu Betty? Di IGD-nya kita ada tersedia ruangan one day care yang diperuntukkan untuk pasien yang berdasarkan pemeriksaan dokter memerlukan observasi atau penentuan tindakan lebih lanjut, atau juga digunakan untuk untuk melihat, mengobservasi respon tindakan yang telah dilakukan dokter. Dan bisa juga kita gunakan untuk menunggu hasil pemeriksaan penunjang. Oh, seperti itu. Jadi ada ruang one day care. Ini berapa lama waktunya seseorang bisa ada di ruang one day care ini, dokter? Di bawah 24 jam. Di bawah 24 jam. Jadi misalnya pasien-pasien yang dehidrasi sedang, itu kami cuma infus 1-2 botol, sudah stabil, bisa pulang. Kami tempatkan di situ ruang observasi, tidak perlu opname. Misalnya tidak ada perbaikan selama 24 jam itu, kami tawari harus rawat inap. Oke, jadi nanti kalau tidak ada perbaikan di dalam 24 jam itu rawat inap, dokter ya. Tetapi kalau ada perbaikan berarti pulang, boleh rawat jalan. Seperti itu. Nah, jadi bagi sahabat sehat perlu tahu nih, ada fasilitas one day care di Rumah Sakit Stella Maris yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Betty dan juga dokter. Kalau di bawah 24 jam dilakukan observasi seperti itu ya, dokter ya. Nanti kalau misalnya ada perbaikan keadaan boleh dipulangkan dan rawat jalan, kalau tidak dirawat inapkan. Betul. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga ini kan masih ada dalam situasi pandemi, dokter ya. Nah, mungkin boleh diceritakan bagaimana pengalaman di IGD, dokter, ya, selama awal-awal pandemi, boleh dijelaskan, dokter, mungkin. Awal pandemi itu kan masih kami juga nggak punya pengalaman, terus gejalanya juga berat yang pertama-tama karena belum ada vaksin, jadi kami juga sebenarnya takut, apalagi di keluarga kami biasanya ada yang usia lanjut, itu kalau kami yang bawa penyakit ke sana kan kami nanti nyesal. Jadi caranya itu kami harus memakai APD lengkap, terus ikuti prokes, terus istirahat yang cukup, minum vitamin, itu saja sih. Mempersiapkan mental menghadapi situasi yang awal-awal Maret 2020 itu bagaimana, Bu Betty? Apalagi Bu Betty mungkin punya anak-anak yang masih kecil ya, Bu Betty. Sebagai manusia juga saat itu ketakutan pasti ada, ya. Namanya juga kita punya keluarga di rumah, ya pasti rasa takut lah untuk terpapar dengan COVID saat itu. Tapi ya saya sebagai tenaga kesehatan ya harus siap, harus tetap semangat karena masyarakat kita membutuhkan juga pelayanan. Jadi ya tetap siap setia karena kita punya tanggung jawab. Sudah ada sumpah profesi masing-masing, dokter ya. Jadi bagi sahabat sehat boleh lihat bagaimana komitmen dari dokter maupun perawat di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di dunia ini maupun di Indonesia, yang walaupun mungkin punya rasa takut, cemas gitu, harus kurangi cemas, terus jangan khawatir, harus lebih berbahagia karena bahagia itu adalah obat yang paling manjur. Obat yang paling manjur bahagia. Nah, dokter maupun perawat di Rumah Sakit Stella Maris ini tetap bertahan dan tetap semangat untuk terus bisa melayani para pasien ya, dokter. Betul. Mau COVID, keadaan normal kembali, masuk era new normal, tetap semangat dan tetap setia. Amin. Untuk melayani para pasien dengan moto kami, semangat kasih, seperti itu. Nah, mempersiapkan mental tadi ini kita sudah bahas di tengah-tengah kondisi pandemi. Kalau saat ini seperti apa situasi di instalasi gawat darurat, dokter? Sebenarnya sekarang kan kasus COVID itu udah menurun. Iya.
Jadi aman saja datang ke UGD, jangan takut. Karena kami itu sudah punya screening awal, jadi ada isolasi COVID tersendiri, jadi tidak sampai menular yang sehat. Terus juga kan sekarang masyarakat sudah memperoleh mendapatkan vaksin, ya dok. Jadi sebenarnya masyarakat nggak usah takut untuk datang ke rumah sakit seperti itu. Jangan intinya tetap memakai protokol kesehatan seperti itu. Jadi intinya jangan takut. Misalnya ini, saya tidak mau pergi IGD A, saya tidak mau ke rumah sakit A. Tidak perlu seperti itu, Bu. Ya dokter ya, tetap menggunakan masker, taati prokes, dan kalau memang membutuhkan pelayanan kesehatan jangan ditunda-tunda, dokter ya. Tetap harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, apa ada tips nih untuk masyarakat agar jangan takut dan jangan menunda ke fasilitas kesehatan? Ya itu tadi, harus kami sudah punya ruang isolasi COVID, jadi udah terpisah. Terus enggak semua pasien-pasien itu kami swab antigen. Jadi pasien-pasien yang kami swab itu adalah pasien-pasien yang harus dirawat, ya. Supaya karena di perawatan juga itu kami pisah perawatannya antara COVID dan non-COVID. Jadi enggak perlu takut. Jadi tidak perlu takut. Jadi terus lakukan protokol kesehatan seperti itu, dokter ya. Kemudian kalau ke Rumah Sakit Stella Maris dilakukan screening sejak awal, jadi dipisahkan sejak awal ruangan untuk pemeriksaannya. Kemudian kalaupun rawat inap, dipisahkan juga antara perawatan COVID dan non-COVID, dokter ya. Nah ini tadi Ibu Betty menyinggung juga nih terkait dengan layanan ambulans on-call 24 jam. Boleh dijelaskan sedikit, Ibu? Jadi IGD-nya kami juga menyiapkan ambulans on-call yang siap 24 jam. Dengan ada nomor teleponnya 0811 1993 713. Jadi masyarakat yang butuh bantuan atau yang tidak mungkin punya kendaraan, boleh menghubungi nomor telepon yang tadi untuk kami jemput seperti itu. Jadi bagi masyarakat nih, boleh diulang sekali lagi Bu Betty, jadi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ambulans, kemudian misalnya juga tidak ada transportasi untuk ke rumah sakit dan dalam keadaan gawat darurat, boleh menghubungi layanan ambulans on call Rumah Sakit Stella Maris di nomor 24 jam ya. Iya, 24 jam. Iya, 24 jam dengan nomor 0811 1993 713. Oke, di 0811 1993 713. Itu tadi nomor dari layanan ambulans on call di Rumah Sakit Stella Maris. 24 jam siap sedia melayani para pasien yang membutuhkan. Ya, Bu Betty ya. Betul. Oke, nah selain itu juga saat ini Rumah Sakit Stella Maris ada informasi terkait dengan promo-promo, ada paket mudik satu nih dokter, untuk di momen Ramadan dengan harga paket medical check-up-nya Rp600.000, kemudian ada paket mudik 2 dengan biaya Rp975.000 dan ada paket mudik 3 Rp1.265.000. Detail paket-paket ini pemeriksaannya apa saja sih, boleh dilihat di Instagram Rumah Sakit Stella Maris ataupun media sosial lainnya. Selain itu, kami juga memperbaharui tarif untuk pemeriksaan PCR dan antigen. Jadi saat ini tarif antigennya itu Rp90.000, terbuka 24 jam melalui instalasi laboratorium. Dan pemeriksaan PCR dengan tarif terbaru Rp250.000. Jadi Rumah Sakit Stella Maris terus berkomitmen nih, kalau sahabat sehat butuh pemeriksaan antigen ataupun PCR dapat langsung ke Rumah Sakit Stella Maris ke bagian instalasi laboratorium. Nah dokter, closing statement, apa yang menjadi harapan dokter, kemudian tips terkait dengan situasi saat ini untuk pasien-pasien supaya nggak usah takut kalau memang mau berobat, seperti itu dok? Tipsnya tak usah takut ke UGD, tak usah takut ke Stella Maris, kami siap melayani dan kami bisa pasien-pasien yang COVID dan non-COVID. Dan lagi sekarang kan udah menurun kasusnya, jadi pakai prokes saja itu. Kalau ditunda-tunda malah lebih berbahaya, iya, ya, dokter. Iya, bisa. Bagaimana tuh dokter? Kalau misalnya sahabat sehat sakit kemudian gawat darurat dan menunda ke IGD karena takut COVID? Ya,
itu bisa masuk ke label merah ya. Hati-hati bisa masuk ke label merah ya. Jadi dapat mengancam nyawa. Nyawa. Jadi jangan masyarakat enggak usah takut untuk berkunjung ke rumah sakit. Yeah. Kalau memang membutuhkan pelayanan ya, kesehatan, betul. Boleh jangan ditahan. Jangan ditahan-tahan ya, begitu Bu. Sayangilah keluarganya kita. Iya, betul. Ibu Betty mungkin dari teman-teman perawat seperti apa Bu harapan dan kemudian tips yang bisa disampaikan ke masyarakat di tengah situasi pandemi yang sudah saat ini menurun seperti itu. Kalau saya sih masyarakat atau mungkin keluarga nggak usah untuk takut atau merasa bagaimanalah untuk datang ke rumah sakit karena mereka kan yang kalau sakit itu membutuhkan segera pertolongan. Sementara kalau kita keluarga atau kerabat tidak segera membawa ke rumah sakit, ya mau tidak mau ya nyawa akan terancam juga. Jadi usahakanlah untuk masyarakat jangan pernah ada rasa takut untuk berkunjung ke rumah sakit. Kami tenaga medis siap untuk melayani. Terima kasih. Terima kasih. Nah, demikian perbincangan kita dalam program Bincang Kenal dan kali ini perdana dengan tim dari instalasi gawat darurat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fani Santoso, Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Stella Maris. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir pada program ini. Dan Ibu Betty Rumengan, AMD Cap, Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, sudah meluangkan waktunya untuk memperkenalkan ke sahabat sehat terkait dengan layanan di instalasi gawat darurat. Demikian program Bincang Kenal hari ini. Jangan takut dan jangan menunda-nunda ke fasilitas kesehatan, supaya tadi yang sudah disampaikan Ibu Betty dan dokter, jangan sampai masuk ke situasi yang mengancam nyawa, seperti itu dokter ya. Tetap sehat, tetap semangat, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Patricia Talakua dari Mini Studio Rumah Sakit Stella Maris. Sampai jumpa.